kabar Api Waras. Selamat berjumpa lagi nang juru program Masak Karo Wak ataupun Masak Sama Wak. Jadi Wak ngucapkan selamat bertemu dan selamat masak pada hari ini. Dino iki Wak wis njemput siji wonge from negara jiran kita di seberang laut, yaitu dari Pulau Pinang. Ini dia saudara yang paling populer di sana, yaitu saudara S. Bobjan Kadir. Saudara S. Bobjan Kadir. Apa mana mari nanti duduk tunggu. Apa kabar mak? Bagus, cukup ya bagus. Kabari lu. Kabar bagus ya, bagus. Aha sekarang. Bagus, panah ya. Tak pernah main sini. Tidak makan lah. Tak. Gini mak nak panggil apa jenenge? Tadi dah abang nama sebut nama lupa panggil apa kok. Nama pendek? Nama panggil saya Bobjan juga lah. Mama Bob. Baiklah tuan-tuan, Mama Bob hari ini nak masak kari pap ke nak masak apa? Apa pula masak kari pap? Ada. Waduh. Semalam telefon bukan enggak nak masak apa nama kari kepala ikan. Waduh, ndak si Iwa wis ngomong rene. Ini cakap apa? Tak apa nak mati. Terlupa. Oh. Nyampa. Oh, wak cakap buatlah. Nyampa kena enggak. Tak apa. Bagus. Begini. Tunggu. Mama Bab. Ini ada bab yang istimewa lah. Kira. Ini kepala ikan ada. Bagus. Ini kepala kembung ada. Kepala udang ada. Semua ada lah. Kalau kata api lah. Ada. Bagus. Kok nak masak das kereta api? Tidak ada saja lah. Apalah kalau gitu. Ini semua wes ngono sudah ada barang-barangnya. Jadi bolehlah dimulai sekarang. Apa yang apakah nama masakan yang arep di? Aku ni begitu. Ini bawa boleh ya. Ini boleh bakal abang boleh bawa. Ini para penonton semua. Aku ni mama nak bagi masak, nak ajak mai kari kepala ikan. Lepas suka kepala ikan kalau pipi ni tak kena kari kepala ikan kedai mama, Kerawembi, Simpang 6 cukup punya menyesal balik rumah. Abang bagi. Kalau mama pernah pergi sana? Jadi kalau gitu mama, apakah bahan-bahan yang akan mama gunakan sila terangkan kepada penonton? Boleh. Ini duduk tepi sikit lah. Jangan duduk kacau kalau masak. Boleh. Jadi semua duduk siap sedia. Hari ni kita duduk masak nasi kari kepala ikan. Kepala ikan pun ada, ikan apa pun tak apa. Kepala ikan ada, rempah serbuk ada, rempah serbuk kari. Rempah serbuk? Haa. Rempah serbuk kok. Ini pasal sekarang, ini pasar tutup. Jadi awek tutup! Kalau tak ada rempah serbuk tak boleh jadi. Dua abang lah kali pun dengan TV ni semalam semua. Nak panggil saya kena ada rempah serbuk. Waduh. Lepas campur, bunga cengkeh semua ada. Ada sedikit apa klise program tu. Jadi minta maaf aja lah. Jadi apa yang ada ni mama boleh masak? Ceri, apa yang ada boleh kita masak? Alamak, apa kuali? Mama tak masak dalam kari dan kuali tak masak. Mama ni masak dalam belanga. Pakai belanga tadi tanah liat. Kalau nak belanga putih. Yang besar tu ada. Belanga besar tak mau, belanga kecil cukup. Sayur ada, sayur tepi sikit. Ada. Sayur sawi. Aduh. Apa ni cabai ni, kacang pendek ada? Dengan tekung. Kacang pendek. Kalau bubur dan kari kepala ikan bagus eh? Kalau tukar kacang pendek dengan kacang lain boleh? Kacang lain tak boleh. Wah, apa mau buat leceh. Kacang buat tanah ni, tak boleh. Nak peti lah, tak tahu apa benda pun. Macam mana nak masak apa lain ni lari guni cakap banyak sama. Lari ni saya ambil kepala ikan ni. Mama saya ambil ni apa ayam kan. Ayam. Letak dua ekor. Mama balik rumah. Mama masak. Mama omen. Lagi bagus. Boleh ke gitu? Boleh. Oh boleh. Baik lah tunjuk ada apa. Mama balik dulu ha. Sari. Mama masak kat sana ha. Mama omen. Terima kasih ya. Jangan lupa bawa balik semula ya. Begitulah tuan-tuan masakan kita hari ini yang akan dimasakkan oleh Mama S. Bobjan Kadir di rumahnya dan minggu depan dihantar kemari. Kita sama-sama merasainya minggu depan. Bye-bye, selamat jumpa lagi. Suwon.